Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembahasan pertanyaan statistika ya untuk materi rata-rata. Loh kok 9 April lah ini. enggak valid ini 9 Aprilnya. Oke okay, ya. Ini diberikan uh, tanggal 22, 23 ya, 23 April. Oke. Okay. Nah, sebelum kita lihat apa saja, mungkin kalian sudah melihat ya di televisi tadi di TVRI. Ya, nah, ini masih iklan. Nah, ini untuk SMA. Tadi adalah materi yang menjelaskan tentang rata-rata ya. Jadi rata-rata adalah banyaknya jumlah nilai itu nilainya semua jumlah dibagi jumlah nilainya gitu aja ya. Jumlah nilai data dibagi banyak data pada intinya itu rata-rata. Ya, ini yang selebihnya adalah contoh-contoh soal. Bisa kalian lihat di YouTube banyak yang sudah mengupload ini. Ya, nah, kita fokus pada pertanyaan. Ya, di sini adalah data hasil pengukuran tinggi badan siswa. Ya sudah saya pindah di sini. Ya, data hasil pengukuran tinggi badan siswa adalah seperti berikut ini. Berdasarkan data tersebut dikatakan bahwa terdapat lebih dari dua siswa. Ya, dikatakan lebih dari dua siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata dari siswa kelas. Jelaskan pendapatmu dengan pernyataan tersebut. Ya. Ya pertama kita hitung rata-ratanya dulu. Jadi rata-rata adalah semua kita jumlahkan. Ya biar uh, kalian kalau menjumlahkan apalagi waktu ujian itu ano, teliti ya. Jadi caranya seperti ini 165 kalian tulis kemudian 167 terus kemudian 1 sudah ya yang sudah dikasih uh, tanda 165 167 terus 167 lagi 167 lagi terus 168

terpaksa tidak boleh menghitung pakai kalkulator di ujian. Ya, caranya 5 tambah 7 adalah 12, 2 nya tulis di sini. Ya, terus dilanjutkan aja. Jadi ini enak kan sudah bisa kasih, kasih tanda. Dan angkanya kecil sampai 10 saja. 2 tambah 7 9, ya. 9 tambah 8 16. Ya. Eh 18, maaf ya. Ini 9 9 tambah 8 17, maaf. Ya. 2 tambah 7 9, 9 tambah 8 adalah 17. Tulis saja 7 di sini. 7 tambah 9 ya. Ini adalah simpanannya sebenarnya. 7 tambah 9 adalah 16, 6 tulis sini, 6 tambah 9 adalah 15. Tulis 5 di sini, 5 tambah 0 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 adalah 12. Tulis 2 di sini, tulis 2 di sini. Ya. Jadi kalau eh, kalian kehilangan fokus ngelihat lagi mana tadi ya, tinggal sampai sini ya 5 tambah 2 7 7 tambah 2 12 tulis 2 tulis 2 di sini sisanya ada di sini 1 2 3 4 5 ya di sini ada 5 terus kita hitung biasa ya ke bawah 5 tambah 6 adalah 1 11 artinya 1 tambah 6 adalah 7 7 tambah 6 13 3 di sini 3 tambah 6 9 9 tambah 6 15 15 5 nya tulis sini 5 tambah 6 adalah 11, 1 tulis sini, 1 tambah 7 adalah 8, 8 tambah 7 adalah 15, 5 tulis sini, 5 tambah 7 adalah 12, 2 tulis di sini berarti di sini 2, simpanannya berapa? Tinggal ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi simpanannya ada 6, ya sekali lagi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 simpanannya, simpanan adalah angka yang biru-biru ini,

atau ini saya langsung dihitung aja 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 tulis juga apa-apa Ya artinya ini adalah 1522 dibagi berapa jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ini dibagi 9 Kalau ini harus dibagi manual ya, ya di sini saya akan menggunakan kalkulator biar lebih cepat karena ini memang harus manual pakai Power ini ya, 15, 22 dibagi 9. Ini hasilnya adalah 169, 169. Dari sini datanya masih bisa kita pakai lagi untuk nilai 169 ini, ya yang termasuk mana saja, pakai hitam saja. 169, e, 169, di sini 169, koma ya, 169, koma berapa? Koma 1. 0,1111 gitu. Nah, berdasarkan data tersebut dikatakan bahwa terdapat lebih dari dua siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Di atas rata-rata ini, ya, ini masih di bawah rata-rata 169 ya. Yang di atas rata-rata ternyata ada tiga, ya ada tiga yang saya lingkari kok semuanya. Ada tiga, 170, 172, dan 175. Ya, jelaskan pendapatmu tentang pernyataan tersebut. Ter pernyataan tersebut adalah salah, Ya kenapa? Karena e, rata-ratanya adalah 169,111. Ya dan di sini disebutkan kalau ada dua siswa memiliki tinggi badan di atas rata-rata sebenarnya ada tiga siswa. Oke. Okay. Kita akan e, menjawab pertanyaan selanjutnya. Ya kita lihat di sini e, penjelasan terus berlanjut. Ya jadi ini ada apa? Nah, dilanjutkan lagi. Penjelasannya tetap mengenai rata-rata ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah e, di sini penerbangan. Ya ada percakapan penerbangan tapi ternyata nggak ada detailnya. Detailnya ada di cerita ini. Ya di cerita ini detailnya. Bisa kalian lihat video aslinya. Ya di sini saya sudah membuat catatan. Jadi e, rata-ratanya dari lima penerbangan terpanjang di dunia. Ya. Dari lima penerbangan terpanjang di dunia, berapa rata-rata jarak tempuh penerbangan ini? Jadi penerbangan pertama adalah dari Atlanta ke Johnsburg, ya, atau dari Johnsburg ke Atlanta, 13.581 km. Terus kemudian dari San Francisco menuju ke Singapura, 13.539 km. Terus ada dari Dallas ke Sydney, 13.804 ya, ya 804 itu dan kemudian dari e, di sini Auckland ke Dubai ya 14.200 kilometer dan dari Auckland ke Dubai 14.534 ya kita hitung rata-ratanya mudah saja kita jumlahkan aja semuanya jadi rata-ratanya ya x bar ya disimpulkan seperti itu 13.581 ya 13.581 ditambah 13.539 539 ditambah 13.804 ya ditambah 14.200 ya ditambah

ya sama dengan 69658. 69658 ya dibagi ya, mana tadi kalkulatornya ya. Nah, ini dia. 69658 dibagi 5 ya. Nah, ya, ini saya tulis dulu 5-nya. Sekarang hasilnya dibagi 5. Ya, sama dengan berapa? Loh, kok beda?

13804 ditambah 14200 14200 ditambah 14534 14534 ya 14534 sama dengan oh benar 69708 ini dibagi Nah, eh, 69578 apa ada yang enggak teliti ya? Kok beda dengan angka ini? Pelan-pelan saja -pelan deh. Wow, jadi tiga kali ngitung: 13,581 Ya, benar ya? 581 ditambah tiga belas Ya, tiga 13, ditambah 13,804 13,804 delapan ya benar ditambah. 14 200 14 200 ditambah 14 53 534 534 sama dengan 6 oh benar ya ini saya bagi 5 sama dengan 13 931 13 931 Wah, ngitungnya angkanya besar ya, masalahnya ya, jadi tidak sederhana. Salah-salah pencet. Oke, okay, ini adalah jawaban uh, soal kedua. Memang di sini soalnya hanya dua, ini sudah mentok tayangannya ya. Habis itu, habis ini, ya, menjelaskan tentang beberapa apa, alasan kenapa penerbangan arahnya ke timur bisa kalian lihat sendiri. Uh, di terakhir tidak ada keterangannya, uh, enggak ada soalnya lagi. Oke, okay, kita akan ketemu lagi besok pada... Uh, pembahasan soal berikutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.